pulang malam gitu, aku nggak mau. Jadi aku memang tetap ada kerjaan di mana aku dalam satu minggu aku bisa membagi waktu itu gitu. Jadi aku tetap ada waktu kerja aku di entertainment, tetap ada aku event, tetap ada waktu buat anak, harus tetap ada. Terus aku juga butuh teman untuk waktu untuk bareng teman-teman aku untuk sharing gitu misalnya. Jadi dalam satu minggu itu udah ada hari-harinya gitu. Lumayan sering bisa seminggu dua kali lah ya. Enggak kok, enggak juga. Aku sama suami benar-benar kerja sama banget. Benar-benar bagi waktu banget gitu. Suamiku juga ngurus anak banget. Makanya orang banyak banget yang ngira, "Kar, si Kuanji tuh deket ya sama..." Kan manggilnya Papis kan, bapak manggilnya Papis. Kuanji tuh deket ya sama Papis. Deket banget, karena kalau misalnya ada acara kayak gini, aku bisa gitu nitipin sama suami aku. Sekarang kan aku lagi ada kerja kayak gini, aku nitip sama suami aku, nitip Kuanji bentar ya, harus kerja nih gitu. Kuanji mau sama dia, makanya teman-teman aku banyak yang nanya, "Kuanji tuh deket ya sama bapaknya?" Deket banget, maksudnya kalau nggak ada sama aku pun, sama bapaknya tuh dia bisa gitu.